Assalamualaikum dan selamat pagi. Nah, pada kali ini saya akan menyentuh ataupun membincangkan gelaran dalam panggilan hormat. Ini di bawah tajuk santunan bahasa, saya ambil yang ini. Sebab yang ini senapa ramai tak buat. Pelajar telah maklum bahawa dari segi tanya jenis gelaran, kita ada empat jenis gelaran. Itu gelaran warisan atau kita juga namakan gelaran keturunan, gelaran agama ataupun keagamaan, gelaran ikhtisas dan gelaran kuniaan ataupun gelaran anugerah. Ini empat. Jadi kita tengok warisan, keagamaan, ikhtisas, kuniaan. Baik, salah satu. Gelaran warisan ni yang ada kelainannya pada yang lain adalah apa? Gelaran-gelaran misalnya tengku, ku, raja, engku, ungku. Kita kena sebut apa? Kalau misalnya untuk orang biasa saja tidak ada apa-apa maklumat yang lain atau tidak ada apa-apa jawatan lain, kita panggil yang mulia. Yang mulia. Baik, yang mulia. Yang mulia. Semua lima orang ni yang bergelar ni kita sebut yang mulia. Contohnya, yang mulia Raja Ali bin Raja Musa. Baik, Raja Ali. Ini kalau dia biasa saja orang yang mulia. Dalam konteks rasmi. Di kedai kopi mungkin tak perlulah. Konteks rasmi. Baik, ni yang mulia. Faham. Yang ni mudah. Syed dan Syekh kita panggil Tuan. Contohnya, dipersilakan Tuan Syed Halim bin Syed Ahmad. Tuan. Ataupun Syekh Harun dan sebagainya. Baik. 1.2. Gelaran keagamaan. Gelaran agama. Contohnya, dia ada beberapa orang tertentu yang layak menggunakan panggilan hormat tertentu. Misalnya, mufti. Kita panggilan hormatnya Sahibus Samahah. Okey, ya. Kadi sahibul fadilah, ustaz al fadil, haji ataupun hajah, tuan atau puan. Jadi cuba tengok, jadi ini yang bertukar ni, mufti, kadi atau ustaz ni, sama yang besar samaha fadilah al fadil. Baik, contoh sahibul fadilah Tuan Haji Musa. Majlis yang suka kita mempertahankan Sahibu Fadilah Tuan Haji Musa. Kalau dia tak apa-apa gelaran Tuan Haji Musa, mufti. Baik. Yang kedua, Al-Fadil Ustaz Zaki bin Bujang. Majlis mempertahankan Al-Fadil Ustaz Zaki bin Bujang untuk membacakan doa. Untuk membaca doa. Okey, baik, contohnya. Baik, ini dua. Jadi, gelaran warisan agama memang beza. Ya? Baik, ini. Yang lain tak ada apalah. Kemudian gelaran iktisas. Gelaran iktisas ni ada beberapa mengenai akademik, profesor, profesor madya, doktor ataupun ni ke kakak diart saja, cikgu sebagainya. Ini tengok ni. Jadi ada gelaran-gelaran kita kena panggil apa dia. Caranya ada nanti kita buat nanti. Gelaran kuniaan. Kuniaan ni yang besar sekali, yang tinggi sekali, tun. Tun dan juga kalau tun suami, isinya juga siap mendapat tuh puan. Jadi, mereka ni kena gunakan panggilan hormat yang amat berbahagia. Contohnya, kita tengok nanti. Yang kedua, Tan Sri, lelaki. Kalau Tan Sri lelaki, isterinya Puan Sri. Juga kita guna yang berbahagia. Tadi yang amat berbahagia. Tun tinggi yang amat berbahagia. Kalau Tan Sri atau Puan Sri yang berbahagia. Datuk dan Datin juga yang berbahagia. Contohnya apa? Yang amat berbahagia ni. Tak ingat, tak edit. Yang amat berbahagia, maaf, tambun. Yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kena ada amat sini. Okay. Yang kedua, betul. Yang berbahagia, Datuk Sri Jamal bin Mansur. Yang ni tak ada amat lah. Yang ni mesti ada yang amat. Tun, macam contoh dia. Okey. Baik. Individu yang berjawatan. Tadi yang macam tu. Keturunan ataupun yang anugerah, kemudian iktisas dan juga anugerah tadi. Baik. Yang ni individu yang berjawatan, saya buat macam ni lah. Jawatan awam. Saya buat macam awam. Jawatan awam. Contohnya apa? Ni di senarai dalam buku tak ada. Ketua Hakim. Kena sebut yang amat arif. Patut nama dia. Okey. Hakim yang arif. Sebab tu kalau pelajar punya tiga pertandingan apa-apa, fungsi apa nama ni, pedatu misalnya, apa ni, peserta akan sebut yang arif, panel hakim. Okay. Ketua setiausaha negara. Ini kalau tak bergelar, tapi biasanya
Tokoh-tokoh ini ada gelaran sama ada Tan Sri, Datuk ataupun Tun dan sebagainya. Baik, tengok. Yang peguam negara yang berbahagia. Tuan Perdana Negara yang berbahagia. Baik, Tuan Perdana saya kuningkan ini, saya rasa saya mohonlah yang ini jangan soal lah kenapa. Ini dalam dalam perkara ini dia suruh guna yang bahagia tapi nampaknya polis tak guna ini. Dia guna yang dia sendiri, dia guna yang dihormati. Tak tahu sebab apa, jadi ini kontroversi. Dan ni tak ikut, dia tak ikut peraturan yang ditetapkan oleh pekerja. Ha, ni Ketua Jabatan Persekutuan. Ketua Jabatan Persekutuan maksudnya misalnya pengarah Perikanan Negeri. Kalau dia yang tidak bergelar, kita guna yang berusaha juga. Dulu yang bahagia, ini yang berusaha. Yang berusaha Cik Ali bin Cik, yang berusaha Cik Aliah bin Ali, pengarah Jabatan Bil dan Sukan Negeri Terengganu contohnya. Ini sebab apa ni? Yang berusaha Cik Aliah bin Ali, pengarah Pendidikan Negeri X. Tak apa. Yang berusaha Puan Doktor. Yang berusaha Puan Doktor Norita binti Idris, pengarah Kesihatan Negeri Y. Doktor biasa pengarah. Baik. Jadi kita guna yang berusaha. Dia tidak ada bergelar Datuk, Datin, Datuk, Datuk. Kita guna yang berusaha. Baik. Faham. Individu yang berjawatan politik. Saya guna je tadi awam suap politik. Mungkin tak tepat ni. Tapi tak apa nak bezakan tadi. Yang politik misalnya apa? Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar dan juga Ketua Menteri, mereka menggunakan, mereka boleh menggunakan yang amat berhormat. YAB, rekahnya YAB. Yang amat berhormat. Ya? Baik. Yang kedua contohnya apa? Yang amat berhormat, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Saya tak ingat, tak tengok ejaan sangat saya tulis. Mungkin kita tak tahu ejaan ni. Yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia tak ada gelaran apa-apa, dia tak ada gelaran apa, warisan sebagainya. Dia memang itulah asalnya Muhyiddin bin Yassin. Dia dapat Tan Sri. Yang lain tak ada apa-apa, yang amat berhormat. Tapi sebenarnya ikut sebenarnya dia ada lagi. Yang amat berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin sahaja saya. Okay. Ahli parlimen ataupun ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undang-Undang Negeri, kita rekakan ADUN, senator, setiausaha kerajaan yang dipertua Dewan, sama macam Dewan Rakyat atau Dewan Negara, kita harus menyebutnya yang berhormat, YB, yang berhormat. Jadi orang buat ni ramai, banyak boleh tengok. Dalam buku pun ada lagi. Contohnya, yang berhormat Encik Leong Peng Hon, ADUN, ahli Dewan Undang Negeri, kawasan X misalnya. Okay. Contoh. Jadi ini yang berhormat, 4 orang aja yang utama. Yang ni agak ramai, kita buat. Contohnya apa? Kita tengok. Datuk Ali bin Abu. Kalau Datuk, dia dapat Datuk bergelar, tersebut yang bahagia Datuk. Yang bahagia Datuk Ali bin Abu. Nampak? Kita tengok contoh. Yang kedua, dia kalau dia menjadi ahli parlimen, dia jadi apa? Yang berhormat Datuk Ali bin Abu. Nampak? Asalnya nama Ali bin Abu, dia dapat Datuk. Kita sebut dia yang berbahagia Datuk Ali bin Abu. Kalau dia menjadi ahli parlimen, dah jadi apa? Tukar balik. Tak ada yang bahagia ni. Yang berhormat Datuk Ali bin Abu. Yang berhormat pula. Dia yang berhormat yang bahagia ni, kita ambil yang besar yang berhormat. Kalau macam ni pula, dia ada gelaran. Dia dapat Datuk dan dia ada gelaran keturunan Engku. Datuk Engku Ali bin Abu. Contoh. Mana besar? Datuk dengan Engku. Walaupun ni, ni nama dia Engku Ali. Jadi, kita sebut yang mulia. Yang mulia lebih besar daripada yang berbahagia Datuk ni. Kita ambil yang mulia. Jadi, sebut apa? Yang mulia Datuk Engku Ali bin Abu. Macam tu. Sebut yang mulia. Bukan yang berbahagia. Sebab dia ada, maksudnya yang keturunan ni yang mulia lebih lebih tinggi. Kalau dia menjadi ahli parlimen tadi, kalau menjadi ahli parlimen dia tak ada teku, dia jadi yang berhormat Datuk Ali. Tapi oleh sebab dia ada engku, menjadi ahli parlimen juga misalnya, yang berhormat mulia Datuk Engku. Yang berhormat mulia. Yang berhormat mulia Datuk Engku. Baik. Baik. Datuk Engku. Baik. Nama asalnya yang pisahkan. Engku Ali bin Abu ni nama dalam kad pengenalan. Jangan pisah-pisah ni. Jadi yang kemudian kita pisahkan. Baik, contoh lain. Saya buat contoh macam ni. Saidi, anak Raja Zainal, merupakan ketua Jabatan Pertanian Negeri X. Kita buat persoalan. Saidi, anak Raja Zainal, merupakan ketua Jabatan Pertanian Negeri X. Beliau memiliki ijazah kedoktoran dalam bidang pertanian. Isterinya, Datuk Julia, bertugas sebagai hakim di Mahkamah X. Nyatakan nama lengkap Saidi. Macam mana nak buat macam ni?
Mudah saja. Yang pertama kita tengok, Saidi anak Raja Zainal. Nama dalam perkataan ni apa? Nama penuh siapa? Raja Saidi bin Raja Zainal. Ha, jadi kalau Raja Saidi bin Raja Zainal ni, kalau macam ni saja kita sebut yang mulia. Sebab dia apa? Sebab dia ada ni, keturunan raja. Ha, baik. Ha, ni nama dalam kat malam dia mesti Raja Saidi bin Zainal. Baik. Baca lagi. Beliau merupakan ketua Jabatan Pertanian Negeri Ais. Ketua Jabatan Pertanian Negeri Ais yang berusaha. Ha, biar. Ini yang mulia yang berusaha. Tengok. Ha, baik. Eh? Beliau memiliki ijazah kedoktoran dalam bidang pertanian. Memiliki PhD. Sebut doktor. Eh? Isterinya Datuk Julia bertugas sebagai hakim di Mahkamah X. Ha. Datuk isterinya, Datuk Julia tak kena mengenai dengan suami dia. Dia tak ada boleh kalau misalnya isteri dapat Datuk, bukan suami dapat Latin. Tak ada apa. Jadi, baik. Kita tengok. Cara kita nak susun apa? Kita tengok. Yang pertama kita ambil belakang ni. Ambil belakang ni. Nama dalam perkara Raja Saidi bin Raja Zainal. Okey, Omar. Lepas tu, ni kita kata W ni. Lepas tu, dia ada gelaran apa? Baik. Antara, tengok ni. Okey, kita ada, dia ada PhD. Doktor Raja Saidi bin Raja Zainal. Doktor. Kemudian dia apa? Dia nak penuhi Raja Saidi bin Raja Zainal. Dia, kalau misalnya pengarah pertanian negeri ni yang berusaha. Tapi sebab yang mulia dia, kita kena masuk yang mulia. Yang mulia selagi. Ya? Yang mulia lebih utama. Yang mulia, Doktor Raja Saidi bin Raja Zainal, pengarah, apa ni? Pengarah, apa-apalah. Pengarah apa ni? Contohnya. Okey. Nampak? Jadi itu, bukan mengarah ni, silap lagi saya ni. Yang mulia Dr. Raja Saidi bin Raja Zainal ni, Ketua Jabatan Pertanian, bukan mengarah, Ketua Jabatan Pertanian yang X, Ketua Jabatan Pertanian, ada Ketua Jabatan, silap ni. Di sini patutnya nak buat lain ni. Ha, ni pengarah Jabatan Pertanian lah tukar. Pengarah Jabatan Pertanian, bukan Ketua Jabatan Pertanian ni, jarang tak tahu apa ada. Baik, tak apa. Okay. Ni kita reka semua. Yang ni betul atau salah? Baik. Yang betul atau salah yang ni, Cuba pelajar tengok balik. Okey. Baik, cuba tengok. Yang pertama, yang berbahagia Tan Sri Ali. Yang berbahagia Tan Sri Halim bin Ali, siusa kerajaan Negeri Ais. Betul tak? Betul tak kalau macam ni? Yang berbahagia Tan Sri Halim bin Ali, siusa kerajaan Negeri Ais. Tan Sri, betul yang berbahagia? Betul kan? Tapi sebab apa? Jadi yang ni jawapan salah. Kenapa? Siusa kerajaan Negeri, kita sebut apa? Yang berhormat. Jadi, sepatutnya apa? Bukan yang bahagia. Yang berhormat, Tan Sri. Yang berhormat ni lebih besar daripada ini. Sebab jawatan dia. Seusia kerajaan lagi, kita sebut yang berhormat. Jadi, sebab itu ada tengku dan sebagainya, kita sebut yang berhormat. Sepatutnya apa? Yang berhormat, Tan Sri Halim bin Ali, seusia kerajaan lagi. Bukan yang bahagia. Baik, satu. Yang kedua, yang berusia Dr. Raja Kamal bin Baba, pengarah kesihatan negeri Y. Yang berusia Dr. Kamal bin Baba, pengarah kesihatan negeri Y. Betul tak? Betul kita guna, dia ni raja, doktor, pengurus kesihatan, betul yang berusaha. Kalau dia tak salah, ya, salah ya. Kalau dia tak ada raja, doktor kamar saja, dia boleh guna yang berusaha. Yang berusaha doktor kamar. Jadi sebab dia raja ni kena sebut apa? Raja sebut apa? Yang mulia, jadi kita harus tukar sini. Yang mulia, doktor. Yang mulia, doktor, Raja Kamal bin Baba, pengurus kesihatan negeri Y. Baik. Jadi maksudnya, faham ni? Maksudnya kalau ada raja, ada keturunan macam ni, yang mulia tu lebih besar daripada yang bahagia, yang berusaha. Kita guna yang mulia dulu. Itu penting. Yang ketiga, yang berhormat mulia, Datuk Ku Mansur bin Ku Saad, ahli Dewan Negeri Z. Jadi, dia ni Datuk. Datuk sepatutnya yang apa? Yang berbahagia. Ku yang mulia. Ku Mansur. Jadi, ahli Dewan Negeri ni apa? Adun. Baik, baik. Yang berhormat. Jadi sekarang ni, ni betul. Dia ni yang berhormat oleh sebab dia ada ku yang makmulia. Tambah. Yang berhormat-mulia. Tak salah tulis. Yang berhormat-mulia, yang berbahagia tak boleh lah. Tak boleh Datuk Ayah. Ada ni cukup. Yang berhormat-mulia, Datuk Ku Mansur bin Ku Saad, ahli Dewan Undangan Negeri X. Itu penting. Yang berbahagia Profesor Dr. Zamri bin Kasim. Baik. Profesor. Dia boleh guna yang berbahagia. Tak apa. Betul. Dia tak ada gelaran yang lain. Ya, dia ada gelaran profesor dan juga dia ada gelaran ilmiah semua. Profesor doktor. Ok.
Okey, betul. Yang bahagia profesor betul, ya. Yang kelima, Yang Mulia Raja Datuk Ramli bin Raja Hassan. Tak ada jawatan, tak boleh datang. Boleh kan? Raja Datuk. Raja Datuk. Itu salah. Itu salah. Yang kelima itu salah ni. Yang kelima ni salah. Kenapa? Yang Mulia Raja Datuk. Dia lahir dulu bukan dapat Datuk terus. Dapat Raja dulu. Sebab tu Yang Mulia Datuk Raja. Yang Mulia Datuk Raja Ramli. Ha, tak boleh buat macam ni. Walaupun ada beberapa orang dalam negara kita yang berguna macam ni, kalau ikut perkeliling yang dibuat oleh ketua satu negara tu, salah. Mesti sebut Yang Mulia betul. Mesti dalam pekat malam ni, Raja Ramli bin Raja Hassan, yang pisah, Datuk ni kemudian. Ini kena letak Datuk di sini. Yang Mulia Datuk Raja Ramli bin Raja Hassan. Sebab nama asalnya Raja Ramli. Lepas tu dapat Datuk kemudian. Bukan bukan macam ni. Ini salah. Okey. Yang keenam, Yang Berbahagia Puan Sri Rohani bin Ali tu. Ada apa? Pengusi Pertubuhan Wanita X. Contoh jawatan dia. Yang Berbahagia betul sebab dia Puan Sri, dia ada Yang Berbahagia. Yang Berbahagia Puan Sri Rohani binti Ali, Pengusi Pertubuhan Wanita X. Itu tengok penggunaan. Jadi di sini jadi tengok yang mana betul yang salah, cuba fahamkan balik. Baik, masalah untuk menyusun. Ini masalah besarnya ialah untuk menyusun supaya jangan terbalik. Masalah untuk menyusun sistem panggilan dan gelaran. Kalau soalan objektif, saya rasa tidak ada masalah. Baik, contohnya saya beri beberapa permasalahan. Hassan ni anak Raja Saleh. Maksudnya Hassan ni anak Raja Saleh. Dia ni merupakan yang dipertua Dewan Undangan Negeri X. Dia memiliki darjah kebesaran Datuk. Telah menunaikan fardu haji. Okay. Jadi kita nak susun macam mana? Yang pertama, tengok ni. Kita ambil nama dalam kad pengenalan dia macam mana. Kalau macam ni, Hassan anak Raja Saleh, namanya penuhnya bertetulah Raja Hassan bin Saleh. Dan sebab dia raja, tulis Yang Mulia. Nama Yang Mulia. Lepas tu, dia ni menjadi yang dipertua Dewan Undangan Negeri. Kalau menjadi yang ditua Dewan Undangan Negeri, mesti yang berhormat. Ya, berhormat lah. Tetapi oleh sebab dia ada raja, ada keturunan, warisan macam ni, kena tulis yang berhormat belia. Jadi yang ni gugur lah, yang berhormat belia. Baik. Kemudian, dia dapat Datuk. Datuk ni, kalau dapat Datuk, yang bahagia. Oleh sebab ada yang ni besar, yang belia ni, yang bahagia tak digunakan lagi. Okey. Kemudian, bergelar haji, Tuan Haji. Nak kata macam mana Tuan Haji ni? Baik. Jadi susunan kita, kita susun dari sini boleh. Nama asalnya Raja Hassan, Raja Hassan bin Raja Saleh. Okey. Lepas tu dia dapat haji, lepas dapat Datuk. Jadi sebab dia ni bertugas sebagai yang dipertua Dewan Negeri, yang berhormat mulia. Ini kata sapaan dia. Ini gelaran dia Datuk Haji Raja Hassan. Baik. Haji kemudian, Raja kemudian. Lepas tu kita kalau kita tengok dari susunan dia, kita buat kiau tu K-I-A-W nanti tunjuk nanti. W tu warisan raja dulu. Dari kanan sebenarnya. Kiau. Tengok nanti. Cuba . Baik. Ni warisan W. Ni haji ni agama. Ni kuniaan. Okey. Baik. Nampak susunan tu. Yang berhormat mulia Datuk Haji Raja Hassan. Dia suruh macam ni. Jadi kalau misalnya dia beri macam ni, dia suruh kita tulis nama penuh orang ini, sebutan yang penuh orang ini, cuba cari macam ni. Buat macam ni, tengok, baru tersusun balik. Pertama, yang ni letaklah Raja Ali, Raja Hassan bin Raja Saleh. Kemudian yang ni letak agama. Lepas tu kalau ada apa nama ni, itisah, itisalah. Kalau tidak pun, kuniaan. Baik, tentu. Baik, yang kedua. Salina, isteri kepada Tan Sri Tengku Zainal bin Tengku Hitam. Tengok ni. Saina ni isteri kepada Tan Sri Tengku Zainal bin Tengku Hitam. Dia ni pemegang ijazah kedoktoran dalam bidang undang-undang. Ya? Yang ketiga, dia pesawat kanan universiti tempatan. Baik. Nyatakan nama panggilan yang lengkap bagi penama di atas. Nama apa katnya? Sama yang kita buat apa? Kita buat apa? Jadi, saya beri contohlah senang. Sebab dia isteri kepada ni. Dia tak ada apa-apa. Isteri kepada Tengku Seri. Dia tak jadi Tengku. Tapi sebab dia ada ijazah kedoktoran, doktor. Jadi yang kait dengan Tan Sri, kait dengan suami, suami Tan Sri, dia kena sebut Puan Sri.
Puan Sri yang bahagia. Jadi panggilan Ekar yang bahagia Puan Sri Dato' Sarina. Ha, tak ada apa. Ha, okey. Pusahkanang semua tak ada tak ada kata apa-apalah. Okey. Baik, yang kedua. Nyatakan dua gelaran yang dimiliki oleh Sarina. Baik, satu. Ini satu markah. Gelaran. Ini gelaran apa dapat? Satu dapat ni. Ini gelaran ni, ni gelaran apa ni? Gelaran Anugerah Puan Sri. Yang kedua, gelaran Iktisas Doktor. Ha, dua. Macam itulah soalan untuk bahagian struktur. Ya. Baik, contoh lagi. Ha, ini panjang lagi sebab. Ya. Julia, anak Engku Zainal. Tak apa, walaupun panjang pun kita susunnya. Garisnya. Julia, anak Engku Zainal. Berkahwin dengan Tan Sri Fuad bin Yatim. Pasangan ini sudah pun menunaikan fardu haji tahun lepas. Julia telah menang dalam suatu pilihan raya dan dilantik sebagai ahli mesyuarat kerajaan negeri atau Esko yang bertanggungjawab terhadap pembangunan luar bandar. Ha, tak apa tu, panjang tapi tak ada apa sebenarnya. Nama mengikut Kak Malah, nama asalnya apa? Julia anak Engku Zainal. Tulis tu, Engku Julia binti Engku Zainal. Salah masalah. Ha, Engku Julia. Kalau Engku ni, kalau kita panggil biasa, tentulah yang mulia kan? Mulia-mulia. Kita tulis. Suami Tan Sri. Kalau suami Tan Sri, dia Puan Sri. Ha, Puan Sri. Jadi tadi Puan Sri. Ya? Ha, dia gelar agama ada sebab dia dulu pergi haji. Dia hajah. Ha, kemudian, Adun, Exco. Dia Exco. Nanti Exco dari Exco ni. Yang berhormat mulia. Ha, dia yang mulia. Sebab dia jadi Adun, jadi yang berhormat mulia. Ha, wabik kita yang kakak yang BN. Jadi kalau kita susun balik, ha, baik. Ha. Sebab tu saya kata pelajar-pelajar mungkin cikgu dah ajar cara susun ikut Kiau. Kiau ni K-I-W. K apa ni? K ni W warisan, E agama, iktisas ni apa? Kuniaan. Kuniaan. Ini cuba tengok. Susun dia yang kita lihat dari kanan bukan dari atas ni, kita dari W. Senang. W ni ambil nama-nama warisan dia. Baik. Sebabnya. Namanya yang W ni Engku Julia bin Engku Zainal. Satu. Ambil Engku Zainal. Kemudian ada gelaran agama? Ada. Hajah. Ha, agama. Keagamaan, agama. Ada gelaran iktisah? Tak ada sebab ada putus. Ha, tinggalkan. Ada gelaran keturunan? Ada gelaran kuniaan? Kuniaan ada. Puan Sri. Ha, jadi kita ambil Puan Sri. Jadi namanya Puan Sri Hajah Engku Julia binti Engku Zainal. Ha, jadi Engku ni yang mulia tapi oleh sebab dia Esku yang berhormat mulia. Jadi yang berhormat mulia Puan Sri Hajah Engku Julia binti Engku Zainal. Itu beberapa permasalahan lah yang boleh kita jadikan panduan untuk menjawab soalan. Cara kita buat soalan. Boleh, ya? Eh? Jadi, saya rengkahkan ni tak banyak. Mungkin pelajar boleh tengok balik, bincang balik dan insyaAllah dapat, ya? Eh? Baik. Jadi, semoga anda memahaminya. Terima kasih. Saya harap sikit-sikit banyak buat bantu. Tak boleh banyak sangat, nanti jemur, ya? Eh? Jadi, wabillahi taufiq. Wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selepas menggunakan bahan ini, tolong dengan izin subscribe, like dan juga share. Terima kasih.